Dewa benar-benar sangat membenci Pak Fajar ya guys. Karena menurut Dewa, Pak Fajar telah berusaha untuk mempengaruhi pikiran Nana agar Nana percaya dengan kata-katanya bahwa Dewa lah yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada Pak Arman dan juga Budiana. Kira-kira apa ya guys usaha yang akan dilakukan oleh Dewa untuk menentang semua perkataan yang telah diucapkan oleh Pak Fajar?